Pemirsa, inilah proses ngulapin sehari sebelum acara hari H, hari pengabenan di Desa Pringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Halo Om Swastiastu pemirsa di GSTV dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Nah pemirsa, inilah badai yang kemarin dirakit ya untuk persiapan besok tanggal 22. Nah pemirsa, hari ini tanggal 21, badai ini sudah siap untuk dipergunakan besok. Nah, sebelum acara puncak pengabenan pada tanggal 22 Mei nanti, banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga. Nah, apa saja kegiatannya? Inilah salah satunya. Pemirsa, ngaben adalah upacara prosesi besar yang dilakukan di Pulau Bali. Acara ini merupakan upacara penyucian roh atau atma fase pertama kali dengan pembakaran jenazah orang yang sudah meninggal, terutama bagi mereka yang beragama Hindu di Bali. Nah, dalam pancayatnya, upacara ini termasuk dalam pitrayatnya, yaitu upacara yang dilakukan ditujukan untuk roh leluhur. Upacara ngaben merupakan salah satu upacara yang ada di Bali dan sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah pemirsa, rangkaian untuk yang pertama kali ini sebelum acara puncak nanti tanggal 22 yaitu upacara ngulapin di pura dalam. Jadi memanggil atma untuk diabenkan. Nah pemirsa, ngaben upacara yang sakral dan penting karena dengan melakukan ngaben, keluarga almarhum dapat membebaskan jiwanya dari ikatan duniawi. Nah pemirsa, bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan di GSTV selama di Pulau Bali. Namun, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari GSTV. Selamat mengikuti. Thank you.
Thank you.